Kisah perjanjian antara Sabtu Palon dengan Syekh Subakir. Ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyangnya gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah dalam tulisan Lontar Kuno. Lontar itu diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit Wayang Songsong atau wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di Desa Derajat Paciran Lamongan. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang Sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan itu mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam.
Seh Subagir sendiri adalah mempunyai keahlian dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Saat di Tanah Jawa, beliau ketemu Sabdo Palon. Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan. Aku iki ya Sabdo Palon, pamomongi Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan, zaman para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismaya Jati, lalu dikenal sebagai Kilurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisana ini adalah Danyang atau penguasa Tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Seh Subagir, berasal dari Tanah Sampersia. Ada hajat apa gerangan jenengan di Korawo ning Tanah Jawa iki? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisana, ceritakanlah, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Yang Akaryu Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci dan Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud, orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di Tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi jenengan dikoniku termasuk ulama itu tadi? Iya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci atau ajaran suci, amedar agomo suci, yaitu Islam. Bukankah Kisana tahu bahwa di Tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari Tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan Kaulo Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya Tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan agama Buddha masuk di Tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, kepercayaan, yaitu ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Iya, iya. Rupanya Kisana sudah menyelidiki kawula Jawa di sini ya. Memang di sini itu sejak zaman sebelum ada agama Hindu, agama Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini. Kanti ringkes wae kepercayaan Jawa mangkene lho. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan keno kinaya ngapa. Ora iso digambarke piye kadhane. Dialah pencipta segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa dia yang Maha Kuasa itu dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada.
Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya disebutlah sebuah sentong, yaitu kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Kuasa. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman atau pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini adalah Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini adalah bahasa Arab disebut Al-Ahad. Sekali lagi, Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran kami adalah menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama, sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya Sang Danyang. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmane. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman pancen bener-bener edan, zamane edan. Karena itulah, mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apa saja itu syaratnya, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun luarnya nampak cakra atau gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus ada anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi wong Jawa dengan kebudayaan Jawane, najan agamane Islam. Mergo agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati yen to wong Jawa nganti ilang Jawane, ilang kepribadiane, ilang budi pekertine sing adiluhung. Mongko aku arep teko meneh, saya akan datang lagi. Ingat itu. 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu kelak, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akar Jagat Kang nentokake.
Memang susah untuk mengetahui keadaan asal-usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nun jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu semakin gelap gambarannya. Namun upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu, seperti dalam serat Jongko Syekh Subakir. Sampun sangange warso, inggih wonten pulung riki deduku ingardi titar, sawek antuk sewu warsi, langkung taun puniki, Syekh Bakir gawo angrungu, dikoniku wong nopo, nopo toayak tijanmi, umur diko dinito kaliwat-liwat. Yang artinya, sudah 9.000 tahun, ya sudah ada di pulau ini, di pedusunan Gunung Tidar, tapi baru 1.000 tahun berjalan di sini. Syekh Subakir heran mendengarnya, engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia, kok usianya luar biasa? Demikianlah perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut, penuh dihuni oleh demit, jin, gendruwo, bekasaan, dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir dimakan demit. Dari serat ini ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa. Syekh Subakir mengambil orang-orang keling untuk dibawa mengisi Pulau Jawa sebanyak 2 laksa atau 20.000 keluarga. Dari serat ini maka yang mengisi menjadi penghuni Pulau Jawa adalah dari bangsa keling yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula Semar adalah manusia. Namun selama bertapa ribuan tahun itu pula, Pulau Jawa sudah berubah isinya. Bukan manusia seperti Semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam serat Jongko Tanah Jawi, gambarannya tidak jauh beda dengan serat Jongko Syekh Subakir, yaitu pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal atau mengusir para demit yang menguasai Tanah Jawa. Dalam serat ini ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa Tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Namun dalam serat ini Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, Sang Hyang Tunggal atau Manikmaya. Agak sedikit berbeda memang dengan serat Jongko Syekh Subakir. Namun pada intinya bahwa Semar dan Tokop di masa lalu adalah penghuni Tanah Jawa. Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain, misalnya Babat Demak Pesisiran yang menerangkan silsilah orang tua Sang Hyang Tunggal adalah Sang Hyang Wenang, putra dari Sang Hyang Mening, putra dari Sang Hyang Nurasa, putra dari Sang Hyang Nurcahyo, atau Syahid Anwar, putra dari Nabi Sis. Dalam versi lain, Sang Hyang Mening dan Wenang adalah satu pribadi. Dalam serat Jangka Tanah Jawi, Semar adalah keturunan dari Nabi Sis. Jika digabungkan Babat Demak Pesisiran, karena anak dari Sang Hyang Tunggal. Namun dalam Babat Demak Pesisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sang Hyang Tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi. Semar di satu sisi mengaku anak Sang Hyang Tunggal, namun dalam Babat Demak Pesisiran tidak masuk. Demikian pula dalam Babat Tanah Jawa, Semar dan Togok itu menjadi penderek Raden Polosoro yang merupakan keturunan dari Syahid Anwar. Dalam Babat Tanah Jawa, Polosoro merupakan cikal bakal leluhur Jawa, di mana kemudian Kurawa Pandawa adalah bagian dari keturunannya. Ini menjadi terbalik bahwa kisah Mahabharata itu mulanya dari Jawa. Dalam serat Babat Demak Pesisiran, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Bathara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Syahid Anwas atau saudara Syahid Anwar. Bathara Brahma adalah keturunan dari Syahid Anwar. Masa-masa gelap ini memang munculkan banyak versi mengenai leluhur Jawa. Buku lain, yaitu Sejarah Kawitane Wong Jawa dan Wong Kanung, menggambarkan zaman Jamak Juja atau Puluhan Ribu. Buku
ini ditulis pada tahun 1931, sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang seperti kera hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa jamat juja periode 5000 tahun, sebelumnya manusia sudah mengalami kemajuan. Sudah memakai cawat dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat Linggo. Masa kuno sebelum Masehi, orang-orang Sampit berhijrah ke Nusa Kendeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukan pada sebuah banteng yang gemati, penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab banteng perempuan disebut Jawi, yang gemati kemudian disebut Jowo. Orang-orang Sampit yang mengungsi ke Jawa ini kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum Masehi atau bukan Saka. Tahun ini disebut tahun Huaning atau pengingat. Tokoh pimpinan rombongan Exodus ini adalah Kin Sendang, yang kelak kemudian disebut Danyang atau Danyang. Mereka berasal dari Sampit yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini maka orang Jawa dalam pengertian pendatang baru yang gemati mau menghormati orang Lingga adalah 230 sebelum Masehi. Namun penduduk Jawa asli suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian mulainya peradaban Jawa itu 230 sebelum Masehi karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa. Sementara suku Lingga yang masih tertinggal hidup di gua, hutan dan bergantung pada alam belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi Serat Jongko Sesubakir dan Serat Jongko Tanah Jawa. Jika kita lihat kedatangan Sesubakir di Tanah Jawa ini dari sumber lain sekitar tahun 1404, jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan. Bagaimana dengan kerajaan Singasari, Kediri, dan lainnya yang sebelumnya ada? Tentu membaca Serat Jongko Sesubakir dan Serat Jongko Tanah Jawa ini tidak bisa begitu saja. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermeneutik, dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab Serat Jongko itu penuh pesan besarnya adalah mengenai prediksi masa depan Jawa dalam periodisasi tertentu, bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. Masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam, siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau sekali. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal, sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga, dan sebagainya. Maka akan dimungkinkan banyak versi. Inilah cerita tentang kisah perjanjian Sabdo Palon dengan Syekh Subakir.